Hey, what's up? Welcome back to my channel. And this video kita akan bermain di server Evoca season ketiga. Nah, teman-teman, jadi di episode ke-52 ya, teman-teman. Nah, ini baru episode 52 ya. Kemarin di thumbnailnya ditulisnya 52 ya, salah. Padahal episode 51 ya. Mohon maaf nih, oke. Nah, jadi jangan lupa untuk kalian follow Instagram Imocraft dulu di @imocraft, dan jangan lupa follow Instagram aku juga di @matemjohnston, oke. Dan jangan lupa subscribe ya. Aku ingetin lagi nih, setiap video aku ingetin subscribe, guys. Dan subscribe itu gratis, nggak ada ruginya. Klik tombol subscribe, ajak teman-teman kalian suruh pada subscribe dulu ya, teman-teman ya. Oke, aku tungguin 1 2 3 ya. Subscribe. Please tolonglah, karena subscribe itu gratis ya, teman-teman. Baca. Dan jangan lupa like video ini and share juga teman-teman kalian, oke? Nah, jadi di episode 52 ini kita akan mencari pasir, teman-teman, karena kita udah akan memulai, yaitu yang di belakang kita, teman-teman, ya, base Saturnus, teman-teman. Jadi butuh kaca yang benar-benar everywhere, banyak everywhere, bodo amat ya. Dan jangan lupa saksikan aku juga live streaming di Gamely ya, setiap hari, teman-teman. Kita tidak pernah stop live streaming di Gamely, teman-teman. Jadi jangan lupa tonton video aku di streaming aku di Gamely ya, teman-teman ya, oke? Nah, di sini aku udah bawa satu shulker, teman-teman. Jadi kita akan mengambilnya satu shulker, coy. Enggak tanggung-tanggung ya. Satu shulker kita ambil langsung untuk bikin kaca, teman-teman ya. Padahal di sini aku mau kasih tahu dulu ya, teman-teman ya. Di sini tuh nih, dari sini. Oke, ini kita taruh sini dulu. Ini ya, tuh ini udah ada stoknya, teman-teman. Blue stained glass semua, cuman masih kurang ya, teman-teman. Di sini masih benar-benar kurang, baru 5 shulker. Kita sekitar butuh 12 shulker kayaknya ya. Jadi kita langsung aja mau ke base-nya si Sarah nih. BTW aku rekat siang-siang, ada Sarah, ada Cueng, ada Daylami, ada Bang Dian, ada Matam, ada Pau, teman-teman ya. Oke, sip. Oke, sebelum kita keluar Nether, mending kita bikinin ini dulu dah. Gunpowder ya, firework, karena kita butuh. Karena firework kita sisa 14 gitu kan. Nanti habis lagi terbang-terbang di sand gitu kan, di desert. Nah, jadi kita pengen nggak bisa pakai resort pack ya kalau main di Mokal, karena worldnya ini ke update-nya ini banget, pesat banget. Jadi udah banyak update-update blog, jadi makin drop FPS. Mas Cueng aja udah mulai nge-lag tuh. Mas Cueng aja yang PC bagus, yang base segede gitu udah mulai nge-lag, apalagi aku gitu kan. Tapi masih lumayan lah, masih dapat 100 gitu kan. Oke, kita mau ke base-nya Sarah ya. Nggak terlalu jauh kok, deket-deket. Nah, teman-teman, kita udah nyampe di base-nya Sarah ya. Ini ada tunnelnya warna-warni gitu ya, karena base-nya dia yang paling dekat dengan desert, teman-teman. Bahkan dia tinggalnya pun di desert loh, teman-teman. Base-nya itu di desert. Jadi pas banget kita apa namanya, deket gitu kan, base-nya tinggal ke kanan nyampe gitu ya. Iya, ke kanan bentar. Kita masuk aja langsung ke Nether portalnya gitu. Nah, kita udah nyampe nih di area base-nya Sarah ya, teman-teman. Wow, gede juga. Bagus juga. Nah, kita nyari desertnya agak ke sana dikit ya, teman-teman, biar tidak mengerusak pemandangannya si base-nya Sarah juga. Nah, langkah baiknya di belakang sini biar nggak kelihatan gitu kan. Nah, di sini ya, teman-teman ya. Kita taruh aja shulker-nya di sini, bam. Nah. Oke, buat tanahnya aku pakai resort pack-nya apa aja nih? Aku pakai resort pack custom sky, kita pakai clear glass yang 1.14 sama programmer itu resort pack dari Minecraft-nya langsung, teman-teman ya. Oke. Jadi kayak gitu aja sih resort pack aku, paling yang simple-simple aja ya, yang penting enteng dan gak nge-lag kalau record, kalau main gitu kan. Oke. Okay? Ini kita langsung aja cari pasirnya, teman-teman. Banyak banget, emang raja sand tuh beda ya, teman-teman. Ini si Sarah ini raja pasir, teman-teman. Pantasnya mukanya kayak pasir gitu. Berat, berat. Tuh kan, lihat tuh. Dropnya sampai 1 FPS gitu kan, bukan main update bloknya. Tuh. Kenapa tuh, guys? Suka nge-lag begitu ya kan, padahal kita udah settingan paling ringan gitu kan. Wow, nah itu dia tuh base-nya tuh ya, cakep banget ya, kelihatan ya. Jadi kita nyari di belakang sini biar nggak kelihatan, coy. Oke, sip, kita cari dulu. Enaknya di episode 53 nanti kita buat apa ya, guys ya, atau kita langsung mulai project Saturnus base-nya atau gimana, coba deh kalian komen-komen di kolom komentar gitu ya. Ramein komennya, guys. Penuhin komentarnya, gaskan aja. Komen, bang, bikin ini, bikin itu, bikin itu. Tuh, ngelag lagi, kenapa ya? Kalau nengok ke atas tuh gede FPS-nya tuh. Lihat. Tapi kalau nengok bawah gede juga. Tapi kalau kita ke tengah, tuh turun deh. Kenapa begitu ya? Harus dipatut dipertanyakan, teman-teman, kenapa ngelag sampai begitu ya?
Oke, sip. Atau settingannya salah atau gimana gitu kan. Render distance ketinggian gitu 16. Habis kalau pakai render distance-nya 8, wow. Auto di BS ku tidak ngeliat apa-apa ya, karena render distance-nya kecil gitu. Oke, sip. Nah, kita nyari pasir dulu, guys. Wow, astagfirullahaladzim, nge-lag banget. Kayaknya kita turunin ke 12 kali ya. Cukup lah ya 12 ya. Detailnya ini kita udah tuh, kita udah offin loh. Ya kita offinnya kayaknya ya. Cloud hellnya star apa nih, bintang. Oh, bintang enggak usah bintang. Entity shadow udah tuh. Udah kita iniin kok, udah kita matiin. Untuk detailnya ordernya tuh weather. Kalau hujan biarin lah, kalau hujan tetap kelihatan ya. Udah tuh, udah kita off-offin aja biar tidak terlalu nge-lag gitu. Nah, teman-teman, ini udah lumayan nih FPS-nya tuh, udah nyampe 200 bahkan ya, teman-teman ya. Udah nyampe 100. Nah, tuh udah normal, teman-teman. Nah, sip ya. Enggak tahu tadi aku matiin iniannya, pokoknya ini kayak berat nih. Tadi mana? Di quality ya. Nah, ini nih. Custom itemnya aku matiin, teman-teman. Jadi ya, lebih ringan lah ya. Semoga aja enggak nge-lag, teman-teman. Oke, ini sih udah stabil di 100 nih. Semoga aja tidak drop lagi gitu. Nah, ini udah enak nih baru nih. Nah, sip. Baru enak ya, semoga enggak drop FPS lagi. Oh, masih, coy. Masih, coy, kadang-kadang ya. Enggak tahu itu kenapa ya. Coba kalian mungkin yang tahu komen lah di bawah ya. Sharing gitu, bagi-bagi komentar gitu tuh. Biasanya secara auto tidak terlihat karena render distance-nya 12. Kalau render distance-nya 16 kelihatan. Oke, sip. Kita nyari pasir dulu. Kita taruh. Nah, ini sampai full satu shulker, coy. Oke, sip. Ini kita mau persiapan ini nih buat base Saturnus. Ini bakal keren banget. Jadi nanti mungkin bakal aku record juga, mungkin streaming sambil timelapse mungkin ya. Karena cuma naro-naro kaca doang, nanti takutnya kalian bosen. Mungkin di awal-awal di record dulu, nanti sisanya baru di live streaming ya, teman-teman ya. Atau di live streaming dulu baru nanti pas akhir-akhir di record gitu kan. Kan bagus gitu. Soalnya itu gak mungkin sehari selesai, soalnya kacanya butuh banyak banget. Itu 100x100. Gak tahu itu butuh berapa kaca ya, temen-temennya. Pokoknya banyak banget sih. Oke, sip. Oke, udah segitu. Cepet loh kalau nyari pasir itu, cepet. Karena kan dia pakai shovel yang efisiensi berapa? 5, guys. Pakai efisiensi 5, jadi gak berasa sih kalau menurutku tuh. Kita gali-gali aja gak berasa, tiba-tiba penuh aja shulker kita. Oke, ini kayak kita nyari sand dulu ya, teman-teman. Nanti kalau udah kita kasih tahu, coy. Nah, teman-teman, kita udah ngambil sennya kan tuh, udah penuh banget bahkan ya, udah lebih malah 35 ya, enggak apa-apa ya. Oke, kita udah ngambil sennya, kita udah siap berarti ini untuk preparing buat Saturnus base ya, teman-temannya. Jadi kita mau back to home gitu. Yo, ini nah tuh kalau 12 gitu harus ke render dulu. Ya enggak apa-apa lah ya, daripada kita nge-lag gitu kan. Mohon maaf nih kalau misalkan kadang-kadang suka nge-lag tiba-tiba, itu enggak tahu kenapa. Mungkin enggak tahu settingannya atau gimana ya, teman-teman tuh. Normal kok sampai 200 kadang-kadang, tapi suka drop sampai 1. Kenapa tuh ya? Itu tapi sebentar doang, kayak sedetik doang gitu loh, guys. Kayak bingung gak sih kalian? Oke, kita udah keluar dari base, teman-teman. Alright, alright. Kita langsung terbang aja nih.
Semoga bisa nih terbang nih. Waduh, tidak bisa kayak. Reload chunknya tuh lama banget, jadi kayak keburu males gitu kan mau terbang gitu kan. Coba nih ya. Tuh. Gak bisa terbang, coy. Oh, bisa, bisa. Tuh. Auto reload chunknya auto error gitu kan. Tuh. Daripada kita mati kan gak lucu gitu. Nanti hilang gitu atau ngebug barangnya kan. Tuh, kalau di Nether 300 FPS loh, guys. Tuh. Nah, akhirnya kita nyampe juga ya. Makan dulu, coy, daripada mati ya. Oke, sip. Udah nyampe gitu kan. Kan aku bilang tadi dekat kan, base Sarah, dari base Sarah ke base aku kan. Oke, sip. Nice, ayo. Nih, Nether portal by the way aku udah gedein loh. Biar gede gitu kan. Oke, okay, jadi kita tinggal bakar-bakarin aja teman-teman. Jadi tuh aku harus AFK di smelternya teman-teman ya. Jadi kita harus AFK di smelternya nih. Jadi di sini kita buka chestnya, bam gitu kan. Nih kita masukin dulu ya. Beberapa sen yang bisa kita masukin gitu kan. Ini kita masukin tuh sampai full shulker kita masukin teman-teman. Di restockin terus biar di mana taruh situ dong. Oke. Nah, tuh kayak gitu ya. Jadi udah full satu chest dan ini lagi nungguin bambunya, teman-teman tuh. Lagi mengirim terus tuh, di sini udah di restock tuh. Udah nganterin terus tuh si main card-nya, nganterin si sen-sennya untuk masuk ke hopper, teman-teman udah banyak banget. Jadi ya, ntar kita ambil dulu nih ini. Oke, sip. Dan kita taruh sini. Oke, teman-teman, jadi kayaknya video sampai sini aja dulu. Jadi thank you banget udah nonton episode Immocraft aku episode 52, teman-teman. Jadi komen aja di next kita langsung mulai projectnya atau gimana, coba kalian komen sebanyak-banyaknya teman-teman ya. Oke. Jadi jangan lupa dikasih like, komen, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye bye. Thank you.